Anda masih menyaksikan Jawa Tengah bersama saya Lintang Budiastuti. Informasi seputar Jawa Tengah kita awali dari Karanganyar. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan sopir angkutan umum, sejumlah sopir bus antar provinsi di Kabupaten Karanganyar menjalani tes urin. Operasi yang dilakukan Satlantas dan Satuan Binmas Polres Karanganyar ini juga dimanfaatkan sebagai sosialisasi bahaya narkoba. Senin siang, puluhan sopir dan kernet bus antar provinsi yang berhenti di Terminal Tegal Gede Kabupaten Karanganyar menjalani tes urin. Satu persatu awak bus diambil contoh urinnya untuk diperiksa positif atau tidaknya sopir bus mengkonsumsi narkoba. Operasi yang dilakukan Satlantas, Binmas, dan dokumen kesehatan Polres Karanganyar ini dalam rangka pelaksanaan operasi pemberantas peredaran narkoba. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan umum akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Operasi berantas tindakan narkoba. Dalam kali ini kita memeriksa beberapa sopir, terutama sopir-sopir bus lintas antar provinsi. Dari seluruh yang diperiksa tidak ditemukan yang positif. Namun kita mengimbau kepada para sopir untuk kegiatan tes urin yang dilakukan secara mendadak ini mendapat tanggapan positif dari para sopir bus yang berhenti di Terminal Tegal Gede. Baik ya. Ini udah pernah tes urin atau belum? Karena itu kalau pakai narkoba itu membahayakan orang lain. Ini baru pertama atau gimana Pak? Saya tes urin. Dua kali ini. Pak. Hasilnya negatif semua. Di sini semua. Hasilnya gimana, Pak? Negatif semua ya. Dan selamat sampai tujuan. Selain melakukan kegiatan tes urin, anggota Polres Karanganyar juga melakukan sosialisasi terhadap seluruh penumpang bus tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Angga Eka melaporkan untuk NET.